sikit lagi nak kena rogol. Eh, Mira tu kawan kita tahu tak? Kau tak patut kot bocorkan rahsia dia. Eh, aku tak ada kawan macam tu lah. Mira tu bukan kawan aku. Aku tak ada kawan bosia macam tu. Lepas sekolah nanti, aku nak kenalkan kau dengan orang yang paling aku sayang. Nah. Tolong tengokkan aja. Jangan kau sayang pula. Faham? Okey, okey. 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 Gerak. Thank you, Kim. Oh, jadi kau kena Mira lah sebelum ni. Kawan sekolah aku. Jadi aku kena cakap thank you dengan kau lah sebab kau dah selamatkan awak aku. Kim. Hmm. Kenapa eh? Kau kenalkan aku dengan opang kau? Sebab aku rasa sekarang ni kau kawan yang istimewa untuk aku. Ni Mira. Dengan saya tau. Ya, kau layan opa aku baik sangat. Kau sanggup datang rumah aku yang tak seberapa ni. Aku yang patut terima kasih dekat kau, dekat opa. Dah lama tau aku tak rasa seronok sangat macam ni. Bila aku tengok opa kan, aku teringat dekat arwah ibu aku. Sebijik sangat. Arwah ibu aku macam itulah. Baik, penyabar. Tapi sayang. Aku tak banyak sangat kenangan dengan dia sebab dia pergi cepat sangat. Aku cuma ada ini je. Rantai yang arwah ibu aku hadiahkan dekat aku dulu. Terima kasih tau Hakim. Kau bagi aku rasa balik perasaan tu. Kalau matahari terbenam, dunia akan gelap. Tapi tak lama. Sebab esok matahari akan muncul balik. Sebab tu aku nak bagi tahu kau. Walau macam mana masalah yang kau hadap sekalipun takkan lama. Walau gelap macam mana pun, cahaya itu akan datang. Dan kalau kau rasa kau takut dan gelap, jangan risau. Aku akan jadi cahaya yang akan terangkan hidup kau.
Mira. Mira. Kau ni dah kenapa? Aku macam tak sedar hatilah. Kan aku dah cakap tadi, layan klien macam biasa je. Berborak, layan minum, itu je. Yalah, tapi kan selalu dekat kelab je. Ni kenapa dekat hotel? Tak ada apa. Itu dah permintaan klien. Kita kena ikutlah. Lagipun dia nak bayar kau 1,000 malam ni. 1,000? Siapa lagi nak bagi? Dah, kau percaya cakap aku. Tak ada apa akan jadi. Kau layan macam biasa je. Mister. Eh. Masuk. Eh. Sorry saya buat Mr. Vic tunggu lama. Tak apa, tak apa. Datang pun bukan dengan tangan kosong. Yeah. Adik nama apa adik? Mira. Mira. Sedap nama. Mira, jangan risau. Mr. Big ni baik orangnya. Very nice, gentleman. Okeylah, saya tak nak kacau Mr. Big. Saya gerak dulu, tapi sebelum itu... Ya, okey. Okey, thank you. Yeah.